Inilah Teater Awal Bandung dengan bangga mempersembahkan pementasan teater buku dengan naskah Semar Gugat karya Nano Rian Tiarno, sutradara Alan Talon. Selamat menyaksikan. Lantaran dari rahimku kelak akan lahir pewaris tahta asli. Begitu.
Badra minta gamelan makanan tabelik istana Dewa Dewa. Dan Arjuna memenuhi permintaannya itu. Aku... apa ya? Harus yang lebih sulit dari permintaan Yunda Sumbadra. Thank you.
Thank you.
Bagaimana mungkin aku tega memenuhi apa yang kamu minta? Kang Mas tadi sudah janji akan memenuhi apa saja yang aku minta. Janji satria adalah suci. Jika tidak, seumur hidup kehormatan akan tercemar. Kakang Sumara adalah sesepuh yang sangat kuhormati. Aku tidak tega menghina dia. Mintalah yang lain. Tidak kencana, cukup mandikan stabila, pusaka suara galau, atau apa saja. Asalkan jangan yang berhubungan dengan kunjung yang ada di kepala Kang Sumara. Permintaan tak akan kuubah. Dan janji Kang Mas tetap kutagih. Lagi pula ini hanya sekedar pembuktian. Apakah Kang Mas cinta padaku atau tidak? Aku kira Kang Sumara pasti akan paham dan beralasan. Permintaanmu jauh lebih sulit dibanding permintaan Dinda Sumbada dulu. Aku memang bukan Sumbada. Aku Sri Kandi. Penuhi permintaanmu. Kalau tidak, pernikahan kita batal. Ya Dewa, aku tidak bisa. Sungguh tidak tega. Kalau begitu pertemuan kita sampai di sini saja. Tinggalkan. Jadi bahan ejekan para pujangga, jadi bahan sindiran rakyat jelata, dicemoohkan sepanjang masa. Apa boleh buat? Aku serius. Baiklah, kabulkan semua permintaanmu, karena aku terlanjur mengucapkan janji. Bagus kalau begitu. Lakukan itu besok di hadapan para tamu sebelum upacara dimulai. Ya Dewa, di mana nanti harus menaruh mukaku? Kakang Sumar, maafkan aku. Ampuni apa yang akan aku lakukan terhadapmu. Kita dengan sangat baiknya. Jadi, hei, kamu!
Tata untuk sementara akan diserahkan kepada Dinda Bima. Woi, tidak bisa. Pokoknya aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Biarlah aku saja. Yang duduk di kursi bukan aku juga ikut kau, Mas Bertapa. Ya, aku juga. Dan aku, mau tidak mau aku juga harus ikut menemani rombongan para pencari ampunan yang tadi. Keadaan amat sangat kau. Apalagi manusia, bahkan para dewa pun tak sanggup membendung harapan tersebut. Ibarat dia itu angin lesus, gempa bumi, banjir bandang dan gunung meletus. Kalau begitu, inilah keputusan. Dan semoga tidak ada yang akan membantahnya lagi. Sementara aku bertahan. Tata yang diserahkan kepada Yai Arjuna. Tidak sumpah, larasan tidak serikat. Apapun yang terjadi, kalian harus bersama suami. Juga Bima dan Gatot Kaca. Pesanku cuma satu. Jika Kakang Semar datang dengan kemarahan yang meluap-luap, jangan dilawan, lebih baik pasrah mongkokan saja. Menyerahlah, kita hanya bisa berdoa. Semoga keadaan akan menjadi lebih baik. Kau belum, memang pantas kalau dulu
Begitulah kira-kira. Sahabat. Dan dia tidak melihat banyak persoalan yang akan selesai. Sudah saya meminta maaf. Egois. Takabur. Tunggu dulu. Apakah kritik Junda ini sungguh keluar dari nurani yang bersih? Atau karena dorongan hati cemburu? Astaga. Cemburu karena apa? Karena permintaan saya tidak mengatakan dan Arjuna dengan penuh cinta. Padahal permintaan itu semua tahu jauh lebih sulit dibandingkan mendatangkan gamelan makanan kami ke istana dewa-dewa. Seperti permintaan Yunda dulu. Kita ditugaskan untuk menjaga kandang. Eh, lupakan. Dia
terima. Muka demi ginjal itu terima. Badan demi tembok terima. Tapi melepas kekubangan mewajibkan aku supaya mengabdi pada para satria dan jadi muda. Itu juga aku terima. Tapi apa balasan? Hinaan dan hinaan lu. Aku ceboki para satria itu. Setiap kali mereka bersikap flagor, supaya di mata kalian mereka tetap bersih dan punya etika. Padahal nyatanya mereka cuma bomba tujana semua. Aku sudah bosan. Aku ingin berubah. Aku ingin dihargai dengan layak sesuai peranan dan rakam. Keluar! Kalau tidak keluar, aku akan segera buang kentut. Biar kentut pun jadi lesus yang membuatkan habis kegagahan istana Jogging saat ini. Aku sudah tidak peduli. Biar kita hancur-hancuran bersama. Akan kupikul dan menjauh kehancuran di dunia ini. Karena hidup sudah tak ada artinya lagi bagi semua. Kasih
Satrio, berarti beliau-beliau itu tidak tersentuh. Begitu tahu apa yang sudah kita sama ini. Sabar Kakang Seman, sabar. Bukannya Adi itu menolak, ia hanya mencoba memberikan gambaran kenyataan. Kalau soal Kakang minta ganteng, itu perkara sepele. Klinik operasi plastik milik Kayangan sanggup mengubah sosok Kakang menjadi apa saja yang diminta. Ya, kalau begitu tunggu apa lagi? Lekas satu kado. Masalahnya, siapa yang nanti akan bertanggung jawab? Semuanya sudah terlanjur. Aku tidak bisa membuktikan lagi. Penuhi permintaanku sekarang, atau kita hancur bersama-sama. Itu tekanku. Aduh, ayo, apa boleh buat? Kita sudah sekuat daya mencegah matahari terbit dari sebelah barat. Tapi gagal. Habis, jamin masih seperti itu yang punya matahari. Mau bilang apa lagi? Sulit, ya kita harus penuhi. Baiklah, kami akan penuhi permintaan kamu. Bersiaplah untuk berubah, Kakang Seman. Ah!
Thank you.
tapi bau isinya hati dan jantungnya gemumpat karat semar asli. Masa Mak tidak percaya sama Betty? Percaya deh. Aku boleh buat saya tetap tidak percaya. Bapakmu sedang berjuang memerangi ketidakadilan. Ada tugas di jaga rumah dan membantu di dalam doa. Mak tidak boleh meninggalkan kosan dan Mak akan tetap menunggu semar yang asli. Cari petuk,
kerjaannya jelek mulu. Nasibnya paling berat. Selalu diatasnamakan dan dimanipulasi. Jadi kami minta. Atau kita tentukan dulu siapa yang jadi pejabat. Saya atau kamari. Penting itu. Demi keamanan kerja dan rencananya administrasi. Kata kelapangan harus satu. Kalau dua, bahaya. Bagaimana cara pemilihannya? Yang paling gampang. Ukur saja tinggi badan. Yang paling tinggi, dia yang menang. Bagaimana? Duit gampang, kita tetap
Kita harus tanya bapak. Tapi kita ada pesan, tidak boleh mengganggu bapak. Menyadarkan mereka, Petru. Kita harus menari. Mohon,
Pamungkas Sumbadra. Boro-boro sudah usai. Bening Pamungkas harus segera ditabuh. Tugas dituntaskan. Engkau tak setia menolongkan. Katakan saja, akan saya jaga. Pergilah Aden pulang ke Amarta. Beritahu Arjuna dan Sri Kandi saya menantang Adu Sakti. Saya akan datang ke Amarta besok pusat tepat menanggungnya. Pergilah Aden. Jangan buang-buang waktu. Baik, Mas Mat. Aku mengerti. Kalau begitu, permisi. Lusa kita akan tahu siapa yang kerok. Sudah terima, lalu apa? Terima lagi yang lebih.
dilawan. Malah bikin dia lebih malu. Sang gadonya luka nurani. Untuk bisa mengalahkan aku, lebih baik kamu bertapa 100 tahun lagi. Temui aku jika kamu sudah mampu. Aku siap menunggumu. Tobat Dewa. Kenapa harus aku yang menanggung malu sebesar ini? Kerajaanmu sekarang ada di bawah kekuasaan Amarta. Dan Petrus akan diangkat menjadi adipati di sana. Ia akan menggelar tombolong bel dan sedetel tua. Dan Gareng akan diangkat menjadi wakil Petrus. Dengan gelar Ariana lagi rambut kubira. Lebih banyak susahnya dari smart dibanding
Thank you.